Okay, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kali ini kita main lagi ke showroom Sobon Auto, teman-teman. Lagi banyak banget pilihan mobil yang baru datang. Nah, biasanya kan kita opening di Sobon 1 ya? Iya. Nah, kita geser ke Sobon 2 dulu. Ganti suasana aja, Om. Ganti suasana. Nanti kita akan mampir ke Sobon 1 juga. Iya. Dan seperti biasa, kita ditemani lagi oleh pemilik langsung dari showroomnya. Ketemu lagi bareng Pak Haji Andi Mansur, bukan beda. Haji Andi, oh beda ya. Tiap ketemu kan ganti nama. Oh iya, kan kemarin Pak Jafar kemarin. Jafar Alkomisi ya. Oh iya, Masang sekarang udah lagi. Makin casual nih. Yo, casual lagi. Siap ganti lagi muka sobat. Nih. Ganti muka jangan. Ganti muka jangan, ya, oke. Okay. Ganti gaya aja. Ganti gaya aja. Ya. Sehat ya Pak Haji ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu, yang penting sehat dulu. Ya. Rezeki nanti biar bisa ngikutin. Allah, amin. Mudah-mudahan aktivitas penonton juga lancar selalu ya Pak Haji ya. Allah, amin. Siap teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin main ke showroom, ini ya. Alamat lengkap ada di mana nih Pak Haji? Kalau Sobon 2 ini di Jalan KS Raya Gang Kinan nomor 114. Nomor 114. Aha. Sobon 1 ada di mana? Sobon 1 ada di Kasih Uraya nomor 51. Siap teman-teman. Di Sobon, Google. Sobon 3 nanti ada di depannya. Karena Sobon 3 kemarin insya Allah kita mau pindah ke depan, Om. Betul teman-teman. Jadi ada tempatnya lebih gede. Oke. Dan harganya lebih bajong di situ nanti. Wih mantap teman-teman. Ya. Dan pastinya nanti Sobon 4 dan 5 kita tunggu juga ya Pak ya. Insya Allah ditunggu aja. Oke, yang paling penting mah sehat balik lagi teman-teman. Amin, 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 dan amin. Bisa jualannya juga lancar ya Pak ya. Insya Allah, amin. Siap. Nanti teman-teman tinggal main aja. Pilih-pilih mobil. Ataupun bisa hubungin tim marketingnya ya. Iya nanti di telepon aja kalau emang susah, coba lagi aja. Siap. Karena mungkin sedang layanin konsumen juga. Oke, okay, ya. Siapa tahu ada penonton baru nih, belum kenal Sobon Auto, siap, Pak. Siap. Ini showroom yang seperti apa, Pak? Buat jadi gambaran, Pak. Kalau Sobon itu dasarnya kita emang showroom bajongan itu pedagang-pedagang aja yang ngambil, Om. Betul. Jadi kita ada lebih, kita track langsung ke pedagang, okay. Nanti kita beli lagi. Tapi dalam masih kondisi apa adanya. Betul. Ada teman-teman yang gak ngerti bajongan. Maksudnya bajongan itu asal kebagian. Agak sebagian. Pasti dilepas. Ada lebih kita jual. Itu teman-teman. Jadi jualannya kita gak nahan. Oke. Okay. Yang penting perputaran cepat. Dan itu mobil yang langsung dari pohonnya ada yang dapat bagus. Betul. Ada yang ada minus pajak. Betul. Ataupun minus lainnya. Betul, betul. Kalau teman-teman mau request boleh ya Pak ya. Boleh. Nanti dicariin. Sumpama saya buat pakai nih. Tolong cariin yang kondisinya siap pakai, nanti kita cariin. Betul, ya. Makanya cek mobil sepuasnya ya. Iya, kalau perlu bawa mekanik biar aman. Itu, jangan ya. Samakan beli mobil second seperti mobil baru. Betul, itu, jadi teman-teman. Pasti ada minus-minus juga. Oke, nah kita langsung update ya. Aja siap, karena Om. Stoknya banyak. Kita okay. Ke depan boleh Pak? Boleh, ayo, ayo. Siap teman-teman. Nah, video ini kita tayangkan Rabu malam nih. Boleh. Nanti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya buka nggak? Buka, buka. Buka ya. Buka, buka terus. Ini ada Grand Livina. Ada SR 2010. Iya. Pajaknya dua kali, ya. 2022 bulan 11. Oke. Okay. Ini kita kasih murah, 60 juta aja. Pajak dua kali. Pajak dua kali. Pajak berapaan? Pajaknya 1,8. 1,8. Iya. 57 viral nih rame yuk. Viral, viral. Yuk. Tapi Bismillah yuk. Kebagian 57 jangan, kali yuk. Jangan, jangan. Oh jangan, berapa ini nih? Ini mesinnya udah enak, kaki-kaki metik aman semua. Betul, 58 Bismillah. Udah 59 bayar. Oke, okay, 59 bayar. Ambil, ya. Di bawah 60, bawa pulang. Bawa pulang, mobil cakep. Tapi mobil sehat ya. Udah di scan tadi, udah okay. Bagus semua. Oke. Okay. Kaki-kaki metik juga udah cobain enak. Siap. Body juga kategori seger ya. Seger, tinggal dipoles aja. Tinggal dipoles. Minusnya yeah. Hanya dipajak aja betul, di betul. Dua kali ya Pak yeah, ya. Betul, betul. Oke, ke depan dulu boleh, boleh Pak? Boleh, boleh, ayo. Itu ada City. Ada baru nyampe nih Om. Siap. Ada New City IDSi. Oke. Okay. 2008. Iya. Yeah. Pajaknya baru lewat bulan 7 kemarin. Oke. Okay. Daleman full orisinil. Daleman full ori ya. Orisinil. AC dingin. AC dingin, kaki-kaki normal semua, cuman ada di list pelang sebelah kiri ada penjok sedikit, tapi nanti terima rapi aja. Jadi rapihin boleh ya? Boleh, boleh. Oke, boleh. Pajaknya gimana? Pajaknya baru lewat bulan 7 kemarin. Bulan 7 satu kali ya? Pajak, pajak hidup ya? Oh, pajak hidup maaf. Bulan berapa pajaknya bulan nih? Bulan 7, panjang. Panjang. Platnya sampai 2027. Sampai 2024 ya. Pajaknya ya? Iya, betul. Oke. 7 2024. Siap, mobilnya berarti tinggal pakai. Mobil sehat. Sehat ya? Mobil. Cuma okay. Ada lecet-lecet dikit, nanti kita rapiin kaki-kaki aja. Kaki-kaki nggak ada bunyi, aman, Pak? Aman semua. Aman semua? Aman semua. Matic juga masih enak. Masih harga 60-an dapat nggak? Nggak dapat, Om. Berapa nih? Harganya harus di atas 75. Di atas 75 berapa? Ya. Saya buka sih kemarin 82. 82? 82. Okay. Karena pajak terima panjang udah. Mobil rapi? Iya. Tinggal pakai? Iya. 77? Oh, jangan, yuk. Om. Jangan. Gimana? Saya kasih 80 ambil. 80? Mobil cakep. 1 juta lagi dah, 79 dah. Yuk, taman gope lagi dah. 79 dah.
Yuk, bismillah. Yes, suruh datang aja. Ya, 79. Suruh datang aja. Cek unit ya. Cek unit aja langsung. Di sini 2008 ada 2008 ya, Om ya. 2008. Ya. Karena ini bicara kondisi seger ya, ya, teman-teman. Mungkin paling nanti rapi, bemper-bemper lah dikit. Betul. Pokoknya terima rapi ya. Ya, betul. Harga segitu terima tinggal pakai. Betul, betul. Ini mobil apa, Pak? Ada ini ada Ford Laser Cam, Ford Cam. Tahun 91. Ya. Di zamannya ini mobil anak muda nih, cocok nih. Sekelas Corolla kali ya? Betul, betul. Sekelas Corolla, oke. Okay. Grid twin cam, ah, sama. Betul. CC berapa, Pak? CC-nya 1500. 1300. 13. Oke, AC dingin. AC dingin, Porindo, posterring aman. Oh, lengkap ya. Udah e-mirror juga, udah pelek racing. Eh, udah ada e-mirror loh tahun udah segitu. Ya. Pajaknya gimana? Termasuk mewah nih. Pajaknya masih lama, Om. Berapa kali tuh? Pajaknya aja hampir 400.000 ya. Iya. Ini pajaknya siapin aja 5 jutaan. Total 5 jutaan, 5 jutaan ya. Oke. Okay. Harga mobilnya berapa, Pak? 21 juta aja. 21. 21. Di bawah 20 yuk biar rame yuk. 18. Jangan. Berapa? 19 ambil. 19. 19 juta mobilnya. 500 lagi, 18 setengah. Masih diolah lagi. Ya, iya, diolah lagi. Ada. Udah ke depan lagi, Pak. Ya, lanjut. Siap, kita olah terus. Nah, raja olah nih, raja olah. Ada Innova. Ada Innova tahun 2007. Wah, banyak keren. Matic. Matic. Pajak baru lewat. Oke. Okay. Saya kasih murah. Berapa? 95 juta. 2007 udah Euro belum? Belum Euro. Yang ini belum Euro belum ya? Euro. Oke, bensin 2000 cc. Iya. Pajak gimana? Pajak baru lewat kemarin, bulan 9. Satu kali. Ya. Pajak 2 jutaan. Betul. Tapi mobil sehat? Mobil Matic aman, kaki-kaki aman. Jos, 94. 96 ambil. 96. Ya. 1 juta lagi ya 95. Udah ya udah gas. Oke, cek unit ya. Cek unit aja. 95 juta. Ya. Ke pojok, Pak. Boleh, boleh. Ada Nissan Serena. Ada Serena 2010, pajak panjang. Siap. Mobilnya cakep, Om. Tipe apa, Pak? HWS. 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 Oke. Mobilnya cakep. Matic aman, pajaknya baru dibayar. Ya. Ini saya buka 85. 85. 85. AC dingin. AC dingin, pintu elektrik aman. Oke. Pajak panjang. Oke, okay, pokoknya panjang. Mobil normal ya. Aman, aman. Siap, teman-teman. Harga berapa, Pak? Saya kasih 85. 85, iya. Tahun 2010. 10 ya, HWS? Iya, HWS. Eh, murah loh, 85. 82 coba, Pak. Masih bisa ya? Paling 84. 84, 1 juta lagi olah. Ya udah ambil. 83 ya? Ya udah gas. 83, mobilnya cakep, benar. Ambil. Nanti cobain dulu aja. Betul, rapi. Ya. Body juga kategori oke okay, ya. Bagus mobilnya. Siap, ada pajak yang panjang. Warna biru itu yang tuh? Yang biru ada 2006. 2006, tipe lebih CT, tua ya, oke. Okay. Minus pajak dari 2019. Pajaknya lumayan, iya. 4 kali. Pajak kali, 2 jutaan. Betul. Oke. Okay. Mobil cakep, kaki-kaki aman, matic aman. Oke, okay, secara unit aman ya? Aman, kalah di pajak aja, Om. Kalah di pajak aja, di bawah 60 dapat berarti? 60 yuk, buka. 60? 58 lah. 59 ambil. 58? Ya udah ambil deh. Yuk, 58 ya. 58 sikat. Siap, teman-teman. Nah. Ada Evalia. Evalia tahun 2013. Oke. Okay. SV manual. SV manual. Pajaknya 2 kali kayak ya? Pajak. Iya, pajak 2 kali. 2 benar. Kali, oke. Okay. Itu saya buka 72. 72 juta, 72. Turunin lagi, Pak. Kenapa? 68 yuk, biar keluar 69 yuk. 69 ambil. 69. 500 ya. Lagi ya. Ya udah ambil. 68, 500 ya. Cakep juga itu. Betul, dapat Evalia manual ya. Ya. Paling belakang mobil apa itu? Belakang ada Serena ya. Tahun 2011. Oke. Okay. Pajaknya mati 4 kali. CT atau HWS? CT. Tahun muda 2011. Ya. Oke, okay. Pajak sama ya, di 2 jutaan ya. Ya. Kalau kondisi unit gimana? Kalau buat daleman, Matic, kaki-kaki aman. Gak ada masalah. Cuma kalah pajak aja. Oke, okay, teman-teman. Harganya berapa itu? Saya kasih gak usah mahal-mahal. 73 aja. 73? Iya. Genapin yuk 70 yuk. 71 ambil. 71? Iya. Ini genapin, Pak, 70. Ya udah sikat lah. Ya, 70 bawa pulang ya. Nih. Awal bulan kita kasih murah-murah harganya. Gas, 70 juta bawa pulang. Iya. Ini yang tahun muda juga ada nih. Nah, ini Yaris. Ada Yaris G. Ya. 2014. Tapi udah upgrade TRD ya. Upgrade TRD. Nah, ini semuanya udah diganti nih. Udah kayak persis kayak TRD. Oke, okay, teman-teman. Cuman saya bilang tetap G ya. Jadi transmisinya apa? Manual. 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 Jadi sebenarnya secara tampilan udah TRD look, TRD, teman-teman. Benar. Udah dibelinya apa? Udah kondisi begini. Betul. Saya. Cuman mobil STNK bagus. Tipe G, tipe teman-teman. Nah. Oke. Okay. Kondisinya gimana? Masih full orisinil KM-nya asli masih 60.000. Oh, kecil ya. 60.000, kunci serep manual book komplit. Komplit semua. Ya, pajaknya gimana? Pajaknya aja dari 2021. Dari 2021. Dua panjang. Di bawah 150 dapat enggak? Saya kasih murah buat Om. Berapa? Buat teman-teman konten Om Andre. Heeh. 130. G. Matic. Manual. Manual. 130 ambil. 130. Iya. KM-nya 60.000. 60.000 enggak nyampe. Siap, teman-teman. Ah? 53.000 53 ya? 53 asli. Cuma 130? Iya, ini service record-nya sama. Pak,
biar seharga Yaris Bapau. Berapa? 125. Aduh, sama tawarnya rame Om. Iya, 125 buat yuk. Khusus channel Om Andre saya kasih 128. 128. Coba teman-teman, Yaris yang Bapau S Limited harga berapa? Iya, betul. Tambah dikit dapat model baru. Tambah model baru udah model TRD lagi. Betul, kan? KM rendah dan tangan pertama, betul, teman-teman. Betul. Ada Kijang. Itu ada Kijang LSX tahun 2003. Iya. Mobil full orisinil. Oke. Okay. Daleman bagus. Oke. Okay. Pajaknya hidup, pajak hidup. Pajak hidup. Nah, CC 18 ya. CC 18 betul. Oke, okay, teman-teman. Berapa Pak di bawah 60 dapat? 63 Om bayar ya. 63. 59 kirain dapat. Jangan, harus 62 deh. 62. Nah. Genap 60 yuk. 61 ambil. 61 ambil ya. Nah. Dapat LSX mobil rapih ya. Mobil cakep. Dan pajaknya hidup. Betul. Jadi udah enggak ada PR lagi. Betul, betul. Di belakangnya, Kijang. Ada LGX. Ya. Tahun 2002. 2002, oke. Okay. Pajaknya hidup. Ya. Itu kita kasih harga di 70 nego. 70. LGX 2002. Yang belum tahu, LGX itu sudah lengkap ya. Sudah lengkap, ada AC double, Polindo, Postering. Oke, okay, sudah ada semuanya. Ya, tahunnya 2000. Betul, betul. Harganya berapa? Saya kasih harga di 69. 69 ya. Manual ya. Manual. Di 66 Pak, rame Pak. 68 ambil. 68. 1 juta lagi yuk. Ya udah, singkat. 67 bawa pulang. Ya. Paling belakang ada Serena tahun 2006. Oke. Okay. Pajaknya 2 kali. Iya. Mobilnya bagus. Mobilnya bagus. Mobilnya bagus. Oke, harga berapa, Pak? Saya kasih di 65. 65. Serena. 62 kuat nggak? 63 ambil. 63. 63 ambil. 500 lagi ya. Ya udah ambil. 62 500 bawa pulang ya. Iya. Nah, Sirion nah. Nah, ini Sirion baru nyampe, Om. Siap. Cuman belum dipoles ya, Om? Iya. Jadi masih kusam catnya ini. Oke. Tapi nanti terima bagus, daleman cakep tapi, Om. Ori, dalemannya. Ori. Nah, Matic tuh. Ini Matic RS. RS tipe tinggi. Tipe tinggi 2009. Pajaknya gimana, Pak? Pajaknya ini panjang, Om. Bulan 5 sampai 2024. Pajak hidup. Pajak hidup panjang. Harganya berapa, Pak? 75 loh. 75. Sirion RS Matic. Oke, pajak hidup 75 juta bawa pulang bawa ya. Bawa pulang betul. Siap, teman-teman. Mobilnya tinggal pakai, teman-teman. Iya, betul. Ya, betul. Betul. Nah, ada X-Trail. Nah, itu baru nyampe, Om. Itu okay. X-Trail 2005. Ya. Minus pajak 2022. Pajak 2022. Dua panjang. Oke, ST. ST betul. ST, CC 25 ya. CC 25. CC 25, tapi Matic bagus ya. Matic respon, kaki-kaki aman. Di bawah 60 dapat? 55 bayar. 55? 55. 52? 53 ambil. 53 ya? 53 sikat. 53 ambil, teman-teman. Yuk. Pajaknya cuma dari 2021. 2022. 2022. Dua panjang. Oke, jadi nggak terlalu dalam, iya, teman-teman. Betul, betul. Kijang juga ada lagi tuh. Kijang ada LLX, rasa LSX. Betul. Udah komplit. Udah komplit. Udah komplit pajak panjang. Oke, udah power window juga udah berarti window, ya. Udah postering, AC udah double. Betul. Pajak panjang bulan 8 sampai 2024. CC 18. 18. Harganya berapa, Pak? Saya kasih 59. 59. 59. Di 55 kuat enggak? 575. 575. Iya. 56 yuk. 57. 57. 57 bawa pulang ya. Bawa pulang mobil sehat. Oke, karena udah lengkap ya, udah full upgrade udah ya. Udah full upgrade betul. Siap, teman-teman. Kijang lagi, Pak. Kijang lagi tahun 2002. Oke. Okay. LSX pajak juga hidup. Ya. Itu saya buka di 62. 62 ya. 2003. Pajak hidup ya. Pajak hidup. Siap. 59 dapat ya? 61. 61 ya? 61. 61 bawa pulang ya? Iya udah, mobil cakep. Siap, teman-teman. Lanjut lagi, Pak. Boleh, boleh. Kayaknya ngonten enakan sore ya? Nggak terlalu capek iya, ya? Iya, nggak capek, juga iya. Nggak panas. Nggak panas. Kalau siang ngerasa capek kalau ditawarnya sadis juga panas juga. Oh, panas juga pala ya? Ini ada sipik nih, Pak. Panas juga panas pala. Panas juga, Om. Bukan dari matahari ya? Nggak harus juga, Om. Oke, iya, tahun berapa betul. Nih, Pak? Ini Civic Batman 2007, yeah. Oke. Okay. Pajaknya hidup, ya. Yeah. Bempernya ada dua, oke. Okay. Yang ori sama yang ini modifan nih. Ada dua set ya teman-teman dua ya. Bempernya juga ada dua set, oke. Okay. Itu saya kasih murah aja nih. Ini velgnya mahal nih. Cepet bayar. 100. Cepet bayar. Pajak hidup, pajak hidup, pajak hidup. Iya. 97 gas. 99 saya kurangin lagi. 1000 lagi 98. Bayar 98. Gas teman-teman. Ambil dapat dua set ya. Iya, saya kasih semua. Oke, okay. Mazda 2. Mazda 2 tahun 2011. Iya. Yeah. Transmisinya manual. Oke. Okay. Pajaknya bentar, pajaknya 2000. Tiga panjang. Tiga kali panjang. Tiga panjang. Oke, okay, teman-teman. Kondisinya gimana kondisinya nih? Kondisinya masih orisinil luar dalam. Oh, oke. Okay. Cuma disarung aja ya. Disarung aja. Aslinya ada di dalam. Mesin dan lain-lain enggak ada masalah. Mesin aman. Oke, okay, harga berapa, Pak? Saya buka 72. 72 ya. 72. Pajak per tahun berapaan ini? 1,7. 1,7. Iya. 70 yuk genapin. 71 ambil deh. Bisa 70 aja. Ya udah ambil deh. 70 juta bawa pulang ya. Ya bawa pulang aja. Warna putih favorit ya. Nih. X-Trail T31. Ada T31 2009. Yang abu oke. Okay. Pajak hidup. Ya. Mobilnya bagus. Oke. Okay. Kita buka 98 aja. 98 pajak hidup ya. 2009. 2009 ya. Ah. Oke, okay. Di 94 kuat enggak? Paling kita kasih 96.
96. 95 aja. Ya udah gas. 95 jual ya. Ya udah jual. Pajak hidup mobilnya ya. Tinggal pakai. Iya. Yang silver Pak T31. Yang silver T31 sama 2009 juga. Ya. Pajaknya mati 2 kali. Pajak 2 kali, oke. Okay. Ya. Itu kita buka 90. 90 juta. Iya. Cuman itu minusnya pajak. Kalau unit mah sehat ya. Mobil segar. Tapi kalau di 88 mah rame. Paling saya habisin 89 om. 88 Pak, angka bagus. Hah? Pak. 88 hoki. Yuk, kayak obat salep. Oh iya, kayak salep kayak ini. Bagus obat. Yuk, salep itu. Hoki itu. 885 deh. Ah, biar ada ujungnya enak. 88. Loh. Udah dan di ujung-ujung tuh enak. Iya, 88 yuk. Ya udah ambil dah. Oke, ambil 88 teman-teman. Paling belakang, Pak. Paling belakang saya kasih Rafa, Rafor. Rafor. 2005. Iya. Pajak 5 kali. Ada sunroof ya? Pakai sunroof. Oke. Okay. Mobilnya buat body, daleman aman semua. Buat offroad mantap tuh, ya. Teman-teman. CC-nya 2000 ya? 2000 betul. Oke, okay. Harganya berapa, Pak? Harganya saya kasih murah, 60. 60. Tapi mobil masih enak ya? Mobil cobain dulu buat mekanik. Biar siap, aman. Teman-teman. Nanti kalau ada yang kurang enak request aja lah ya. Request aja, nanti siap. Komplain aja kalau ada yang enggak enak. 57 yuk. 58 ambil. 58, 500 lagi ya. Enggak ada yang jual om. Ya. Apa segitu om. 57500 yuk. Ya udah ambil lah. 57500 bawa pulang. Ya. Yaris Bapau. Ini Bapau 2013. E atau S? Ini sebentar om. Oh J. J Jakarta. Manual om. J manual. J manual pajak hidup. Tapi interior ori ya. Cakep mobilnya om. Masih ori sini om. Oke. Okay. Pajak panjang. Harga berapa Pak? Saya kasih kita buka Pak. 96 ya? Buka sih 97. Buka 97. 97. 95. Om, 2013 loh. Iya tahun muda sih ya. Tahun muda. 95 yuk. Mobil cakep. Ya 95 yuk. 965 ya. 65. Tapi pajak hidup ya. Pajak panjang. Oke, tahun muda loh teman-teman. 2013 loh. Karena kalau kita lihat pasaran tipe S itu 125, betul, 130 betul, kayak betul. Gitu. Padahal dari kenyamanan mirip ya. Betul. Jadi nanti teman-teman nggak usah buru-buru, dicek ya. Aja. Kalau emang seneng, baru kita tes drive. Gitu banding-banding loh. Aja ya. Banding-bandingnya dulu. Ini mungkin bisa budget Agya, tapi dapat mesin 1500 betul, cc. Betul. Itu. Innova Pak. Innova 2005 Matic. 2005 Matic. Pajaknya okay. Hidup. Ya. Mobilnya bagus. Oke. Okay. Ini kita buka berapa? Berapa tuh? 95 ya? Hah? 98,5 mobil 98, bagus. 500. Oke. Okay. Bensin 2000 cc ya? Betul. 95. 97 bayar. 5 yuk. 97. 97. 1000 lagi 96. Ya udah, pajak hidup ya? Pajak hidup mobilnya pajak bagus, hidup. Tinggal 96 pake. Tinggal pakai. Iya betul. Luar kota juga aman ya? Aman, dicoba aja dulu. Betul. Tapi dibayar dulu baru dicoba. Iya, teman-teman. Yang biru, Pak. Yang biru saya jangan kasih. Dicoba keluar kota dulu. Iya. Bagaimana kenapa-napa ya kan? Yang biru itu ada Avanza E. Ya. 2008. Oke. Okay. Pajaknya 2 kali. Pajak 2 kali. Iya. Betul. Mobilnya kalau buat cat sih sebagian ada yang cat ulang. Oke. Okay. Tapi buat depan belakang aman, enggak ada bekas kena. Tulangan aman ya? Aman, aman. Oke. Okay. Electrical? Aman. Aman ya. Iya. Siap teman-teman. Berarti buat dipakai enggak ada masalah. Betul, ya. Aman. Siap. Ya. Harga mobil berapa, Pak? Kita buka 72 aja. Buka harga 72. 72, okay, tinggal 2 aja. Teman-teman. Ah. Seharga Xenia LI ya? Iya, betul. 70 yuk genapin. Datang aja om lihat. Datang ya. Nah, oke. Okay. Lihat unit dulu aja. 70 jutaan cek unit ya. Cek unit aja. Nah, itu teman-teman, pajak per tahun murah lah itu. Betul. 1 jutaan lah. Betul. Kijang, Pak, paling belakang. Kijang 95. Ya. Rover. Oke. Okay. Postering AC double. AC double. Pajak panjang. CC itu 15. 15 betul. Oke, pajaknya gimana? Pajak panjang. Pajak panjang ah, ya. Iya. Siap. Dilepas berapa, Pak? Kasih 25 aja bayar. 25? 25. Di 22 kuat nggak? 24. 24? Iya. 1000 lagi yuk. Berapa tuh? 23. Ya udah ambil. 23 bawa pulang, teman-teman. Pakai Kijang, pajak Sobon panjang. Sobon 1 banyak nggak stok nih? Waduh, Sobon 1 banyak biang, ya. Biangnya itu, Om. Kasih yang murah-murah dari sana, Pak. Kita, makanya kita syuting yang mobil-mobil masuk aja kita syutingin. Iya. Yang ini, tinggi-tinggi kita nggak mau konten. Iya, Sobon harus jual yang termurah, Pak. Iya. Kayak gitu. Baleno nih, Pak. Murahan. Betul. Ini ada Baleno 2001. Oke. Okay. Pajaknya baru lewat ya, Om. Betul. Mobilnya masih full of sini, luar dalam. Oke. Okay. Nanti disalonin, ini ya. Kita buka di 38. 38. AC dingin ya? AC dingin, mesin aman. Interiornya rapih loh. Senang kalau ya. Mobil tua tapi interior rapi gitu. Pajaknya berapaan ini? Pajaknya sekitar 1,3-an. Harga berapa, Pak? 38. 38. Ya. 35 bisa enggak? 37 ambil. 37. Ya. 36 aja ya. 365 ambil. 36500 bawa pulang ya. Iya, mobilnya cakep, Om. Dapat Baleno 2001 manual ya. 2001 manual. Iya, betul. Sini dulu boleh, boleh, Pak? Boleh. Honda City. Ada New City 2005. Ya. Transmisi manual. Oke. Okay. Pajaknya hidup. Ya. Bulan 12. Oke. Okay. Cuman ada ngelapin bumper ya, Om. Ya. Karena ini baru nyampe.
ada penyok sedikit, tapi nanti terima rapi aja. Oke, ini di bagian bumper aja ya, nih, bumper tinggal aja. Dirapetin ya. Kalau buat mesin kaki-kaki aman. Siap, interior ori. Masih di sini ya. Body masih bagus. Ya, betul. Lima, teman-teman, pajak? Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Harganya berapa? 55. 52 ambil. 53, 52 aja. 525. 52,5 ya. Nah. 52,5 bawa pulang ya. 2005 pajak hidup. Betul, teman-teman. Yang hijau mobil apa tuh? Yang hijau ada all new tahun 97. Ya. Pajak hidup. Oke. Okay. Itu kita kasih harga 41. 41. Manual matic. Matic, Om. Matic ya? Matic murah, Om. 41 juta bawa pulang ya? Bawa pulang. Mobil rapi ya? Mobil cakep, dalaman juga cakep. Oke, okay, teman-teman. Langsung bawa pulang orisinil ya. Orisinil betul. Siap, teman-teman. Yang di belakangnya mobil yang apa belakang tuh? Yang belakang ada Altis 2004. Oke. Okay. Pajak sekali. Saya kasih harga murah aja nih. Ya. Bayar aja 56. 56 juta ya. Teman-teman nah. Dapat Altis. Dapat Altis. Oke, 53. Hah? 53. Kehabisan, Om. Berapa? 55 yuk. 55. 55. 1 juta lagi coba. Kuat enggak? Ya udah ambil deh. 54 ya. Ya udah gas. 54 bawa pulang Altis ya. Iya, betul. Yoi, kita lanjut lagi, Pak. Vios. Ada Vios G manual. Ya. 2004. Berarti ini pajaknya hidup tapi mepet ya, Om. Bukan 10. Ekstaksi ya. Bukan, ini G manual. G manual, oke. Okay. Ya. G manual ini saya kasih harga bajong aja nih. Ini masih orisinil semua, cuman dalaman udah dibungkus. Mm-hmm, pajak juga hidup ya, pajak teman-teman. Oke. Okay. Nah, ini saya kasih di 62 nih, Go. 62 ya. 62 murah banget. Oke, 60 coba, Pak. 60. Masih bisa enggak? Suruh datang aja deh, ya, Pak. 60 ya. Apa, sudah 60 langsung ke unit ya. 2005 G manual. Oke, posisi pajaknya hidup ya, teman-teman. Hidup, betul. Ini tipe tapi G. Tapi mepet ya, Om, bulan 10 ya. Bulan 10 bulan ya. Ini ya, nanti pas saya kurangin kita lah sampai sini. Sip, nego pajak boleh ya. Ya. Avega. Avega 2010. Iya. Pajaknya baru lewat. Oke, satu kali. Satu kali. Betul. Di Depok pajaknya sekitar 1,5. Manual? Manual. Manual, pajak 1,5. Iya. Harga di bawah 50 dong? Buka sih 52, Om. 52? Nah, 48 yuk. 49 diambil. 48 yuk. 485 ambil. 48,500 bawa pulang 48, ya. Dapat Avega, mobil enak loh Avega mobil itu. Mobil sehat, Om. Ya, di belakangnya, Pak. Belakang ada Vios G. Ya. Manual. 2004. Pajaknya satu kali ya? Pajak hidup ya? Oh, pajak hidup. Pajaknya hidup. Pajak hidup saya kasih 55. Dikasih 55 juta. Nego. Oke, nego. Iya. Iya. 55 ya? Vios hitam. Vios asli ya? Iya, yang hitam. Gak usah 62, di bawah 60 aja udah. Iya, 50 jutaan ya. Ya datang aja. Iya, langsung cek unit ya. Cek unit aja. Oke, dapat Vios ya. Iya, betul. Lagi di salon itu. Lagi di salon. Samping sini, Pak. Boleh. Nah, kesini dulu dah. Ini dulu, ini murah-murah nih, Om. Limo dulu nih. Ini ada limo. Oke. Okay. 2011. Iya. Udah upgrade. Oke. Okay. Pelek racing. Iya. Nah, ditambahin body kit, mobil cakep, sehat, Om. Oke. Okay. Ini saya kasih murah nih. Berapa tuh? Ini saya buka di 55. 55 juta, 55. Bawa pulang ya. Iya, 55 murah banget, Om. Iya, teman-teman. Tapi udah full upgrade. Udah full upgrade. Upgrade, cuman ditambahin body kit, tapi kalau mau dicopot bisa. Power window juga udah ada ya? Ini maaf, ini engkol, Om. Oh, engkol. Engkol yang sebelah masih itu. Standar. Ya. Masih standar. Betul. Masih standar. Ya, buat pasang power window, Pak, 52 aja. Yuk. 53 deh ambil. 53. Potong 2 juta buat power window. Oke, 53 jual ya. 53 ambil. Buka bagus. Buat bikin power window di bawah 2 juta dapat harusnya, dapet, teman-teman. Dapat. Siap, yang hitam, Pak. Yang hitam 2012. Oke. Okay. Limo juga. Limo juga. Tapi udah kayak G. Okay. Karena udah dipasangin upgrade semua, list body, pelek, dalaman, bahkan power window udah ada. Window ada. Oke. Okay. Sampai belakang. Pajaknya gimana ini? Pajaknya dua kali ya? Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup Bedepok. Pajak hidup. Panjang, panjang. Harga sama 52. 65 kali ini. 65. Kan udah 2012. Upgrade soalnya iya, ya. Udah upgrade, betul. 60 aja. 62 deh ambil. 62. 1 juta lagi yuk. 61. Ya udah, datang aja. 61 bawa pulang ya. Betul. Nah, di BMW mobil hobi lah, iya. BMW mah. Nanti nego aja nih. Boleh. Terus ada mobil apa tuh di belakang, ini Pak? Ini ada Toyota Corolla Twin Cam GT tahun 91. Oke. Okay. Mobilnya bagus. Ya. Itu kita buka 48. 48 ya. Nanti nego di sini aja, nanti saya kurangin. Itu mobil hobi juga. Betul. Yang GL, Pak. Ya udah ter-DP, Om. Udah ter-DP. Terus, ini baru nyampe nih. Ini ada Accord. VTI. VTL. Matic. Ya. Pelek ban baru semua 2003. Oke. Okay. Mobilnya bagus. Mobil bagus. Pajak? Minus pajak mati lama. Berapa kali? 5 tahun. 5 tahun? Iya. 20? Jangan, Om. Berapa? 20 dapat peleknya doang. Aja. Berapa, deh? Ini saya kasih harga 35 nih, Ko. 35? 35. Oke, okay, minusnya di pajak aja ya. Iya. 32 yuk. Oh, paling 33 kali ya. 33 ya. Nah, cuman datang aja lah. Sip, 33 bawa pulang ya. Iya. Yang gold, Pak? Yang gold tahun 2011. Mobil apa itu? Avega. Avega 2011, iya. Oke. Okay. Iya.
Pajaknya mati 4 kali. Manual? Manual. Manual harganya berapa itu? 41. 41? Oke, 38 ya? 39 ambil. 39 ambil, yang merah mobil apa? Udah laku juga. Udah laku jadi juga. Jadi yang belakang udah pada laku, alhamdulillah. Nah, mobil ya, yang tahunnya lebih muda, harga murah, kita ya, langsung ke Sobon 1 aja. Ayo, ya. Ayo Sobon 1. Let's go. Wah, terbang. Oke, sekarang pindah ke Sobon Auto 1 ya, Pak ya. Oke, siap. Nah, ini banyak stok-stok yang segar. Alhamdulillah. Balik lagi ini di Jalan Raya KSU, teman-teman tinggal cari di Google Map betul, aja ya. Betul, nomor 51 siap. Depok 2. Mantap, teman-teman. Ya. Jadi ini Sobon pertama yang di Jalan KSU nih. Betul. Sebelum ada Sobon 2 dan Sobon 3. Iya, ini induknya nih. Induknya di sini, teman-teman. Betul, betul. Dan di sini banyak mobil tahun muda, tapi ya, katanya banyak harga yang murah ya, Pak ya. Saya kasih murah. Siap, kita langsung ke depan, kita Pak. Kita harga yang masuk-masuk aja. Oke, kita ke depan boleh, ayo, Pak? Kita gas. Siap, teman-teman. Nah, ini ada Xenia nanti. Mobilio juga tahun boleh, muda ada. Misi, Pak. Siap, ya, teman-teman. Wah, ini ada bapak-bapak komisaris ada nih. Ini tim pencari komisi itu. Tim pencari komisi, teman-teman. Ya. Picanto. Ada Jazz dulu, Pak. Oh, ini jualan juga. Jazz. Jazz 2005. Ya. Matic. Oke. Okay. Pajak hidup. Ya. Mobilnya bagus, Om. Bagus. Bagus. IDSI ya. Cat masih ori, dalaman masih orisinil. Ya. Matic masih respon. Pajaknya berapa kali? Pajak hidup ya. Oke, harga berapa, Pak? Ya, 72 nego. 72 ya. 72 nego. 69 masih kuat enggak? 70 ambil. 70. Potong 2 juta langsung. 500 lagi aja yuk. Ya udah ambil. 69 500. Ya, cakep. Pajak hidup mobil hidup tinggal pakai ya. Betul. Ke pojok sana yuk, Pak. Boleh. Oke, kita ke pojok mobil nih. Ya, hati-hati. Banyak jadi mobil. Jadi ini konten di sini, Om, biar lebih paham juga nanti teman-teman. Betul. Ini khusus buat konten aja, saya taruh di luar. Buat konten ya. Jadi nanti kalau udah selesai konten, saya masukin ke dalam. Langsung masukin semua ya. Karena ini biar kelihatan langsung. Oke, mobil selanjutnya ada Captiva. Ini ada Captiva tahun 2011 yang AWS. AWD. 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 AWS. Ya, AWS mah Serena ya. Serena AWS, teman-teman. AWD, empat-empatnya gerak ya. Iya, betul. Bannya empat-empatnya ikut goyang. Oke. Okay. Terus pajaknya hidup. Siap. Matic diesel. Matic diesel. Iya. Pajak hidup. Pajak hidup. Harga berapa, Pak? 115. 115. Iya. Diesel padahal diesel, ya. Diesel murah, mobilnya bagus. Pajak hidup, teman-teman. Iya. 108 yuk. Jangan, harus jatuh 110. Berapa? 112 ambil. 111. 111. Itu murah banget dong. 111 yuk. Aduh. Gas kaya ya. 111. Tambahin gopel lagi deh. 111.500. Ya, bismillah. Bismillah. Bawa pulang ya. Cakep. Oke. Ya. AWD pajak hidup mobil tinggal pakai. Betul, betul. Lanjut boleh, Pak. Ah, nyangkut nih, Om. Nyangkut. Nah, ini ada CRP murah nih, Om. CRP. CRP. Kalau CRP. Kalau masih CRP ya. Oke, okay, tahun ini berapa? Tahun 2009. Ya. 2.4. Oke. Okay. Matic. Matic. Pajak baru lewat. Pajak sekali. Baru lewat kemarin. Siap. Pajaknya ya, berapaan, Pak? Pajaknya kalau nggak salah 2,4. 2.400.000. Ya, 2 jutaan. Oke. Ya. Harganya berapa, Pak? Harganya kita kasih murah aja nih. Di Bapak kita pakai ya? 117 nego. 117 juta ya, nego ya. Nego. Siap, teman-teman. 117 juta aja langsung bawa pulang. Betul, betul. 113 dapat. Paling saya kasih 115. 115. Iya. 1 juta lagi. Ya udah, suruh datang 114 aja. 114. Suruh datang aja. Oke, dapat CRV. Iya. Lanjut. Ya. Ini ada Avanza. Avanza. G manual. Ya. 2008. 2008. Iya, pajak panjang. Oke. Okay. Mobilnya bagus, Om. Mobil bagus. Mobil bagus. CC 13 ya. Ini agak tinggi karena titipan. Oke. Okay. Ini saya buka 87,5. Mintanya 87,5. Iya, nanti nego di sini aja. Tapi kalau teman-teman mau nego, mau nawar di 80 atau berapapun, ya, cek unit dulu aja ya. Ya, kita bantu. Pajaknya gimana? Pajaknya hidup, pajak. Pajak hidup. Pajak. Mobil tinggal pakai ya. Aman. Siap. Ini ada mobil keren nih. Ini ada Livina. Livina S-Gear yang 2014. Tiga baris ya. Tiga baris, mobilnya bagus, pajak hidup. Oke. Okay. Mobil tinggal pakai. CC-nya 15. Iya, betul. Oke, okay, harganya berapa, Pak? 110. 110. Iya. 107 yuk. Murah loh, Om, 2014 iya, ini. Iya, 107. 109. Matic bagus. Matic aman. 500 lagi. 108.500. Ya udah ambil. Gas bawa pulang ya. Iya. Siap, lanjut lagi. Ini ada Kia Picanto. Iya. 2013 manual. Oke. Okay. Pajaknya hidup. Pajak hidup. Mobil daleman ori, body-body ya, masih original semua. Oke, okay, CC-nya 12 ya. 12.
Harganya berapa ini? Kita buka 75. 75? Iya. 68 bisa nggak? Paling 72 ambil. 72? 72. 71 ya? 72 udah murah om. 72? Iya. 500 lagi? Ya udah, datang aja. 71 500 cek ya. Unit ya? Iya. Dapat di kantor warna itu putih om. Itu ada spark om. Oh iya, lagi dicuci. Karena di depan. Iya. Spark 2011. Oke. Okay. Mobilnya bagus. Iya. 65 juta. 65 juta. 65 yang juta. Baju biru itu boleh? Hah? Yang baju biru? Jangan. Oh, jangan. Itu masih oh. Jomblo itu. Oh iya, kita lanjut lagi. Iya. Ada Mobilio. Ini ada Mobilio. Iya. RS. Iya. Tahun 2016. Wah, ini masih rapih ya. Iya, Matic. Pajaknya panjang. Pajak panjang. 27 sampai 2024. Juli 2024. KM-nya udah berapa nih? 100 ya? 100-an deh KM. Berapa? 140 dapat. Ini berapa kita buka? 158 om. Sekiranya di bawah 15. Jangan. 150 yuk. Paling 153 ya. 53? Hmm. 52 jadi ya? Sudah datang aja. 52 cek ya. Unit ya? Iya betul. Oke, teman-teman pajaknya hidup ya? Iya betul. Livina yang ada Grand Livina Burgundy. 2012. Iya. XP manual. Oke. Okay. Mobilnya antik. Antik ya? Iya, cuman pajaknya... pajaknya bulan berapa nih? Berapa kali nih? Baru lewat. Satu kali? Iya, mobil cakep. Pajak 2 jutaan ya? Iya. Oke, okay. Tapi kondisi mobil bagus. Mobil cakep om. Kopling enak. Daleman ori semua. Iya. KM-nya juga nggak nyampe 100. Oke. Okay. Mobil cakep. Kaki-kaki enak. Enak, aman. Harganya berapa pak? Saya buka 78. Buka harga 78. 78. 75 dapat. 77. 77. Iya. 76 yuk. 76 ambil. 76 ambil. Berapa? Yang silver. Yang silver 2010 manual. Iya. Itu saya kasih 72. Kasihnya 72. Pajak 2 kali. Pajaknya di 2 kali. Iya. Oke, okay, teman-teman. Di 70 dapat ya. 71 ambil. 70 aja. Ya udah sudah datang. 70 langsung bawa mobil ya. Ya. Betul. Yang ada abu. Ada XP Matic 2007. Oke. Okay. Pajaknya 3 kali. Pajak 3 kali. Saya kasih murah. Berapa tuh? 60 juta. 60 juta, teman-teman. Ya. Mau nawar di 50-an boleh? Jangan, harus di atas 55, Om. Di atas 55, ya. Berarti 55 boleh? 58 ya. 58, 57 ya. 575. 575 bawa pulang. Ya, boleh. Siap. Lanjut lagi. Ada Xenia ya, Pak? Nah, Xenia tahun berapa om. Nih? Ini mobil baru nyampe, Om. Oke. Okay. Tahun 2013. Iya. Pajak panjang. Tipe? Tipenya M. M 1000cc. Iya. Oke. Okay. 1000cc mobilnya cakep. Full orisinil. Iya. Saya kasih harga murah aja. Berapa tuh? 87,5. Mobil rapi. Mobil cakep. 85. 86,5. 86,5. 86. Ya udah ambil. Okay. Mobil cakep. 86 mobil pajak rapi panjang, ya. Pajak panjang. Pajak panjang ya. Tinggal pakai. Iya, betul Om. Lanjut lagi ada Kia. Ada Kia Carnot 2004. Iya. Pajak hidup. Oke. Okay. Mobilnya antik juga Om. Iya. Mobil tinggal pakai. Oke. Okay. Ini kita kasih harga 53. Berapa? 53 aja. 53. Antik. 50. 52. 52, ya. 51 ya. 51,5. 51,5 bawa ya. Pulang. Mobil cakep Om. Mobil cakep tinggal ya, pakai betul, ya. Betul. Lanjut Pak. Boleh. Ada Spin. Ada Spin Matic 2013. 2013. Pajaknya baru lewat. Oke. Okay. Mobilnya kalau buat mesin kaki-kaki daleman aman. Aman semua aman. Ya. Oke. Okay. Ini kita kasih harga murah aja nih di 78 aja bayar. 78 juta. Ya, mobilnya enak ya? Enak, mobil sehat. Oke, okay. Kalau di 75 dapat enggak? 77 paling 76 dah ambil. 75 yuk. Jangan Om. Berapa? 76 ah. 75,5 ya? Hah? 75,5. 500 lagi. Ya udah ambil deh. Yuk, 75 ya. 500 bawa pulang ya. Apa-apa. Dapat Spin, mobil ya. Enak ya. Teman-teman. Xenia, Pak. Xenia 2011. Oke. Okay. Tipenya LI 1000cc. Siap. Mobilnya orisinil cuman harus di salon. Ini okay. Apa lampu-lampu kusam? Biar kinclong. Biar kinclong nanti terima rapi aja. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Ya. Harga 76,5. Pajak hidup 2011. Di 2011 ya muda ya. Iya. 74 lah. 75 ambil enggak apa-apa. Tapi dibersihin. Saya salon semua, saya rapi. Oke, okay. 75 terima bersih ya. Betul. Siap teman-teman terima rapi. Dapat ya. Tahun muda ya. Iya betul Om. Tahun 2011. Ya. Kita lihat-lihat lagi nih. Oke. Okay. Masih banyak pengiriman aman ya Pak? Aman alhamdulillah. Masih bisa proses ya? Proses. Siap teman-teman. Cuman usahakan kita cash only ya Om. Iya itu ya. Teman-teman. Jadi budget cash disesuaikan dengan ya. Kemampuan. Kemampuan sesuai kantong aja. Kalia. Ini Kalia tipe E. Tahun 2017. Oke. Okay. Pajaknya hidup. Pajak hidup. Transmisi manual. Manual, CC-nya 1200. Betul, betul. Oke. Okay. Ini udah pelek udah gantian dari racing, mobil cakep Om. Harganya berapa, Pak? Saya buka si cepe, Om nawarin berapa? 100 juta bukanya. Ya, 95 coba.
99. Iya. 97. 98 ambil. Ya udah 98 mau pulang ya. Mobil bagus ya, pulang. Mobil ya. Bagus tinggal pakai ya. Iya betul, Om. Mobil Leo dulu dah. Mobil Leo. Ah, ini mau nyampe nih, Om. Iya. Ini mobil Leo tahun 2014. Oke. Okay. Transmisinya Matic e CVT ya. E CVT 2014. Pajaknya bulan 4 sampai 2024. Panjang. Panjang mobil okay. KM-nya baru 60.000. Harganya berapa ini? Harganya saya kasih 130 aja. 127 kali ya. 129 ambil. 1 juta lagi lah, 128. Ya udah ambil. Mobil bagus. 128, mobil bagus manual ya. Manual kunci sana komplit. Lengkap, teman-teman. Dapat Matic loh, bukan manual ya. Iya. Ah, ini baru nyampe nih, spin antik nih, Om. Bagus nih. Iya, ini spin antik. Tahun 2015. Oke. Okay. Matic. Matic siap. Full orsinil. LTZ. LTZ. Iya. Full orsinil, mobil pajak hidup. Oke. Okay. Itu kita kasih 85 aja. Bensin. Bensin. Bensin pajak hidup 85 Matic. 85 murah Om, 2015 loh. Barang bagus ya. Mobilnya bagus. Nanti di salon lagi ya. Iya, salon Bang. 82,5 yuk. Jangan Om, ini udah murah saya kasih. Berapa dong? 84 ambil. 500 lagi, 83,5. Ya udah ambil deh. Yuk 83,5 ya, jual teman-teman. Boleh, boleh. Innova. Nah, ini Innova baru nyampe nih Om. Antik mobilnya Om. Siap. Ini tahun 2005. Oke. Okay. Gematic. Iya. Pajaknya hidup. Oke. Okay. Mobilnya full ori ini luar dalam. Mobil full ori luar dalam. Iya. CC-nya di 2000 ya. 2000 CC betul. Oke, okay, harganya berapa ini? Kita buka berapa nih ya? 95 nego. 95 nego. Ah, iya. Oke, okay, teman-teman. Oh, maaf, ini manual loh. Manual. Yang Matic yang di atas. 89 bisa enggak? Harus di atas 90 ya, mobil berapa? Bagus, 92. 93 kali ya. 92 500 lagi ya. Sudah datang aja. 92 500 teman-teman. Iya. Belakang di sini ada mobil Xenia. Tahun berapa, Pak? Ini 2014. Oke. Okay. Tipenya R. R 1300 ya. Pajaknya hidup. Oke. Okay. Itu ini kita kasih 103. Manual. Manual. Manual pajak hidup 103 juta, teman-teman. Enggak ada PR mobil ya. Mobil ada ngesel-ngesel bumper loh, tapi orisinil okay. Semua. Oke, pajak hidup ya. Pajak hidup. 100 dah. Pajak hidup. Yuk, suruh datang aja deh. Yuk, 100 juta aja. Cek unit ya. Cek unit aja. Oke, okay, ada Xenia lagi. Ini ada Xenia. Waduh, ini saya lupa nih. Tahun banyak nih. Ini yang baru nyampe ya? 2014. Ini pajaknya panjang. Bulan 3 sampai 2024. Tipe apa ini? Ini tipenya tipe X. X 1300 cc. Betul. AC double. AC double. Oke, okay, tapi mobil sehat ya. Mobil cakep. Betul. Harganya berapa, Pak? Di bawah berapa gitu, Pak? 98 aja. 98. 95 aja. 97 ambil. 96 jadi ya. Mobilnya bagus nih, Om. Ya, 96 ya. Ya udah. Oke, okay, 96. Avanza, Pak. Avanza Gematic. Ya. 2014. Oke. Okay. Pajak 2022, mobil bagus. Betul. 115. 115 juta, 2014. Teman-teman. Ya. Tahun 2014. Iya, Gematic. Oke, okay, pajak hidup ya. Ya. 110. 112 tuh, saya celongin. 111. Wah. Ya udah, sudah datang aja. Oke, okay, 111, teman-teman. Ya. Belakang, di sini ada CR-V. Tahun berapa, Pak? CRV 2001. Oke. Okay. Pajak 2021. Iya. Mobil bagus. Oke. Okay. Cuma minusnya pajak aja. Pajak berapa kali? 3 kali. 3 kali CC iya. Mobilnya 2000 ya. Betul. Harganya berapa, Pak? Saya buka 585. Buka harganya 585,5 teman-teman. 55 masih kuat nggak? 56 ambil. 55,5. Ya udah suruh. 555 teman-teman. Iya. Oke. Okay. Nah, ada Swift. Swift 2010 Matic. Oke. Okay. Mobil cakep. Siap. Minus pajak 2 kali. Pajaknya 2 kali, CC mobilnya 12. 12, betul. 12. Harganya berapa ini? Saya kasih 81 aja. 81. Ya. Oke, okay. Di 75 kuat enggak? Enggak dikasih, Om. Berapa dong? Paling 80, Om. 78 yuk. Suruh mampir aja deh. 78 ya. Oke, okay, di bawah 80 teman-teman suruh punya Swift. Suruh main. Siap. Yang di belakang dulu, Pak. Teman-teman enggak usah buru-buru. Ya. Yang penting nanti dicobain semua, udah dicek, baru kita negosiasi. Tapi ini ya teman-teman, untuk cek mobil, kita sarankan teman-teman datang aja ya. Iya. Nanti teman-teman pilih aja, nego langsung aja ya, Pak ya. Iya. Itu biar sama-sama enak lah, kayak gitu. Jadi nanti kalau memang harganya ada perubahan, kasih lihat aja videonya Om Andre yang siap. Tayang. Iya. Oke, nanti tagih aja ya. Tagih aja. Pak Haji juga ada di sini kok, teman-teman. Iya, ada Datsun, Pak. Ada, yang mana nih, Om, ini? Tuh, Datsun belakang tuh. Oh, yang belakang. Iya. Kelewat Datsun tuh. Datsun 2015. Oke. Okay. Pajaknya hidup. Iya. Itu kita buka 67. 67 model ya. Yang dua baris ya. Dua baris, betul. 65 aja. Suruh datang aja. 65 ya. Suruh datang. Oke, Nissan Match, Pak. 2013 manual. Siap. Pajaknya hidup. Oke. Okay. Bulan 1. Oke. Okay. Ini kita kasih harga berapa ya? 85 deh. 85. 85 murah, Om. 82 lah.
83,5. Pajak hidup sih ya. Pajak hidup. Tapi di salon ya. Iya, betul. Menang warna putih favorit teman-teman. Dalamannya juga bagus, masih interior iya. Rapih ya. Iya, betul. Ada Ford Fiesta. Fiesta 2011. Oke. Okay. Pajak hidup? Iya. Saya kasih harga 75. Yang itu 75 juta, iya. Pajak hidup tinggal pakai. Iya, betul. Siap, 70 ya. 73 ambil. 73? Iya. 72 jadi. Ya udahlah, sudah. Oke, 72 teman-teman. Iya. Nissan Latio. Latio 2007. Ini belum di salon ya, Om. Oke. Okay. Bemper nanti kita rapiin. Siap, harganya? Saya kasih murah, 70. 70. Nawar di bawah 70 merapat ya. 2008 ini. Betul, 60-an nah. Bisa berarti ya. Oh, jangan, jauh. Kepala 6, 67 itu. Saya buka berapa tadi ya? 70. Oh iya ya. Iya, bisa lah. 68 ya. 68. Oke, okay, teman-teman. 68. Ada Hyundai Getz. Hyundai Matic, Om. Matic, oke. Okay. Matic, transmisinya Matic. Iya. 2003. Oke. Okay. Pajaknya baru lewat. Siap. Kasih murah, 37. 37 juta ya. Langsung bawa pulang bawa ya. Pulang, betul. Itu teman-teman. Nah, jadi nanti kita tunggu nih Sobon 3 Reborn di sana, betul, teman-teman. Betul. Siap. Dan pastinya banyak sesuatu yang baru lagi. Betul, betul. Kita akan tunggu mobil-mobil yang terjangkau, Pak. Ya, ya, mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat terus. Oke, mantap. Dan buat Pak Haji semoga sehat selalu. Sama-sama, sukses, sukses selalu. Jangan capek-capek, Om. Siap, teman-teman. Bayang kayaknya nih. Iya, kejar tayang. Mau libur kita gitu, soalnya libur. Satu minggu. Oke. Okay. Selamat jalan. Siap. Jalan. Sampai ketemu lagi. Okay. Terima kasih dan bye-bye. Bye.